Sosok AKBP Akhirudin Hasibuan menjadi sorotan setelah viral membiarkan putranya, Aditya Hasibuan, melakukan penganiayaan. Akhirudin Hasibuan diketahui sebagai perwira kepolisian di Polda Sumatera Utara. Tepatnya, ia menjabat sebagai Kabag Bin Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Tidak banyak jejak informasi mengenai Akhirudin Hasibuan di dunia maya. Namun, dalam beberapa catatan diketahui Akhirudin Hasibuan memiliki pengalaman di unit narkoba. Di antaranya, ia pernah menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Deli Serang dan Panit 1 Unit Subdit 2 Dit Narkoba Polda Sumut. Atas kasus ini, Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Bin Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Dudung mengatakan AKBP Akhirudin Hasibuan akan ditahan di tempat khusus untuk pemeriksaan. Sementara soal dugaan Akhirudin memerintahkan penggunaan senjata laras panjang saat penganiayaan, Dudung mengaku masih melakukan pendalaman. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posberitung.co.